أضاءت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. Kalaulah orang perempuan dia tahu mazhab Bukhari, dia akan sayang pada Bukhari. Dia akan merasa Imam Bukhari paling mereka terhutang budi dengan Bukhari. Pasal banyak dia akad kedudukan orang perempuan itu. Banyak kalau yang orang lain kata tak boleh, tak boleh, dia boleh. Dan boleh itu menguntungkan. Misalnya perempuan dapat membaca Quran, dapat pegang Quran dalam keadaan maihoto, datang bulan. Ini tidak ada masalah lain. Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali ke, Maliki ke, kecuali dalam Maliki itu dia ada pecahan mazhabnya. Tapi secara asasnya, secara kasarnya, umumnya, tidak juga. Walau bagaimanapun mereka ada perbezaan pendapat lah dalam mazhab itu. Tetapi secara lebih terbuka dan lebih jelas, tak boleh lawan Bukhari. Sebab dia kata memang boleh. Tapi dah kita biasa, seperti kata tadi lah, dah kita terbiasa dengan cara tu, kita rasa dah tak boleh mengaji Quran, sudah. Tak payah mengaji. Apalagi memang kita malah pun kan. Memang malah pun. Jadi sesuai lah. Kalau sembahyang, oh sembahyang tu pun malah juga kan. Jadi elok lah. Tak payah, tak payah semua. Tapi dari segi kerugian sebenarnya, tidak sama. Belajar baca Quran ni tak boleh baca, tak pegang, tak pegang satu hal, tak boleh pegang. Nak baca pun tak boleh. Macam mana? Jadi kita tak terfikir tu dari segi kerugian kita. Walaupun saya tidaklah kata nak membebaskan masyarakat ni daripada cengkaman. Bukan cengkaman, itu mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, semua mazhab. Kita boleh pilih, bebas. Tapi dari segi kalau fikir, mana yang menguntungkan kita sebenarnya? Baca Quran kan dapat pahala besar. Besar pahala ni. Baca Quran ni banyak-banyak perkara lagi. Macam, ialah kalau orang dirasuk hantu pun, baca Quran dia boleh selamatkan diri dia. Dia kalau tak boleh baca, macam mana? Kadang-kadang tak baca, kita gantung saja. Pegang Quran, letak sini. Kalau malam-malam tu diganggu sangat dalam tidur, kan mimpi macam-macam, kena tindih. Kena tindih dekat hantu. Tak ada. Tahan. Ni nak letak macam mana, tak boleh. Orang perempuan. Tak boleh, semua tak boleh. Nak baca pun tak boleh. Kecuali adalah beberapa pengecualian dia buat kerana ni, kerana ini. Iyalah. Tapi dari segi yang sebenarnya Quran, walaupun kita kata itu doa, niat sebagai doa, niat sebagai ini, sebenarnya itu hello. Hello. Tak perlu kita berdolak dalil. Terus terang saja. Boleh. Selesai. Jadi itu macam berdolak dalil. Kadang-kadang berdolak dalil kita tu tak masuk akal. Kita letak satu jarum dalam Quran. Ni cara dalam kitab fiqh aja. Sikat kau kita tak ikut lah, apa-apalah kita letak. Jadi kamu kan main kotor. Macam mana kamu pegang Quran? Saya tidak pegang Quran, saya pegang sikat. Saya bawa ni jarum. Mana jarum? Tak nampak pun jarum. Pin kau dengan perempuan, pin rambut. Jadi bawa pin. Yang jelasnya Quran. Pin tu tak tahu di mana pun, tak nampak pun. Cuba fikir. Itu dah lah dalil. Dia kata kalau kita niat sebenarnya kita bawa pin tu ataupun kita bawa sikap tu, kita bawa jarum, jadi tak apa. Kan jauh tu nak pergi tu. Pusing tu. Apa kita nak kata ni kalau tidak dolak dalil? Dolak dalil. Macam Bukhari kan tak ada. Tu kan. Boleh bawa, boleh baca, boleh tanggung. Semua boleh. Cuma, jadi kadang-kadang orang kalau dia tengok pelik sikit, jadi dia ingat ini ajaran sesat. Sampai begitu sekali kita ditinggalkan. Sebab kita tak pernah didedahkan dengan benda-benda ni, mazhab atau mazhab-mazhab yang lain selain daripada Syafi'i. Tutup fikiran. Padahal ini sebenarnya membuka fikiran kita, menyebabkan jadi kita mendapat semacam kelegaan, kebebasan, kemerdekaan.
Itulah yang ditutup oleh manusia setiap masa. Dalam fik kita tertutup. Gitu. Jadi nak baca tak apa. Kalau yang mengapa Al-Quran lagi bermasalah. Sekarang ni banyak dah di tempat-tempat kita pun mengapa Al-Quran tahfiz lah, tahfiz untuk lelaki dan perempuan kan, ada di mana-mana. Tapi macam mana kita nak bagi perempuan itu sama naik ataupun sama-sama berjaya seperti lelaki? Tak akan dapat. Sebab yang lelaki setiap masa dia boleh baca Quran, dia boleh baca. Kalau yang perempuan pada ketika datang bulan tu kan dia tak boleh baca. Macam mana? Nak sama? Tak akan sama. Jadi kita nak kalau boleh sama, sama hebat. Bahkan kalau boleh perempuan itu lebih lagi, kalau dia ada kemampuan apa salahnya? Kalau memang dia hebat. Ini kalau hebat macam mana pun tak boleh. Sebab tidak diberi ruang dan peluang. Dikatakan haram, berdosa. Baca Quran berdosa. Pegang Quran berdosa pula. Sama begitu, jadi takutlah, takut. Seperti orang zaman zaman dahulu, orang kita ni, yang lelaki pun nak mengapa Quran takut juga. Sebab apa? Dia kata kalau dia lupa, dosanya besar. Jadi cara kita menakut-nakutkan orang tu sebenarnya tak perlu. Terutamanya zaman kita sekarang ni, saya rasa sepatutnya dibuka seluas-luasnya. Fikirlah sendiri, yang mana yang baik? Sebab semua berpendidikan sekarang, tak ada yang buta huruf. Jadi, cuba kita buka betul-betul. Macam tadi, yang kita kata perempuan apa Al-Quran. Jadi, setengah-setengah bapak tu dia nak guru pun perempuan juga. Dia lebih suka macam tu. Baik. Kalau minggu ini, murid itu, pelajar itu yang datang bulan. Minggu depan, kebetulan guru juga. Jadi berapa minggu? Kalau kata seminggu sekalipun, bagaimana kalau 10 hari atau 15 hari? Cuba fikir. 2 minggu. Lepas tu kalau kena sakit kepala pula, demam pula, mana-mana seorang tu, guru ataupun pelajar, jadi sebulan tu main-main. Dia tak boleh baca langsung. Macam mana nak ingat kalau macam tu Quran? Macam mana tak lupa? Macam mana nak sama dengan lelaki? Kalau yang lelaki mungkin yang sudah lancar ke, yang sudah baca dengan menengok gini, yang sudah lancar, mungkin kita kata setahun, dua tahun dia boleh habis. Tapi kalau perempuan lancar pun tak boleh macam tu. Sebab halangan tadi. Jadi halangan ini halangan apa? Kadang-kadang setengah-setengah orang dia sensitif. Kalau kita cakap ini, sebenarnya dia tak fikir tau. Benda ni untung ke rugi, dia tak fikir. Dia kata macam mana pun, asal begitu sekali lah kita. Yang malangnya bukan orang biasa, orang-orang yang belajar, ustaz-ustaz pun cakap macam tu. Begitu ketinggalannya, begitu ketinggalannya kita dalam membawa agama ni, tak fikir benda ni untung ke rugi ke, tak fikir. Kita kira kita saja. Ini sangat tak kena lah cara Rasulullah SAW, tak kena. Jadi untuk baca benda macam ni, sedikit sebanyak, saya sudah tulis dah sedikit sebanyak. Misalnya, fiqh Imam Bukhari, dalam tu saya sudah bincang dah benda ni. Dari segi dalil-dalilnya, tidaklah saya nak kemukakan di sini sekarang ni, tidak. Cuma satu contoh saja itu, satu contoh. Jadi cuba fikir, macam mana nak sama naik, sama maju, lelaki dengan perempuan. Sampai satu golongan, kadang-kadang kita sama-sama Islam, dia jadi jauh daripada agama. Kadang-kadang jadi macam, kalau tanya hati dia sebenarnya, dia tidak sampai ke situ. Tapi cara perbuatan dia, tindakan dia macam anti-Islam. Nak pembebasan wanita lah, macam-macam. Sebabnya, antara sebabnya, ya itu satu sikap yang salah. Tak betul. Tapi orang yang membawa Islam ni pun ada juga tak betul. Yang tak kenanya. Sebab dia tak buka. Sepatutnya kita sempitkan jurang itu. Jangan kita semakin luaskan. Sepatutnya kita sempitkan. Jadi yang ini, kalau kata haram, haram Islam haram ke? Atau haram dari sudut mazhab? Ada beza tu. Ada beza. وانتشت روحي وصار الدمع